Halo guys. Kali ini kita kedatangan liquid apa, Bung? Kita kedatangan liquid dari Trilogy Brewery ini, Bung. Trilogy Brewery ya. Nah, jadi untuk di video kali ini kita baru pertama kali nge-review liquid dari Trilogy nih, Bung. Betul, betul, betul. Sebelumnya betul. Kita enggak pernah nge-review dari Trilogy. Nah, jadi untuk di video kali ini liquidnya ini sebenarnya baru ini, Bung. Baru ya. Liquidnya baru, soalnya dia baru launching dan kita kebetulan sudah beli di toko-toko yang paling cepat datangnya ya, nih, Bung. Di toko yang paling ter up to date lah. Paling ter up to date dong. Okay, okay, okay. Jadi untuk video kali ini kita kedatangan untuk di sini dia ngeluarin sebuah inovasi baru ini, Bung. Betul, dari kemasannya ini dari kelihatannya. Dari kemasannya, ya. Dari packagingnya dia lebih wah daripada liquid packaging-nya lainnya. Packagingnya mantap lah mantep. Ini. Mantap. Jadi kalau Anda masuk ke pertama kali masuk vape store pasti ini liquid yang paling Anda langsung lihat lah intinya gitu. Langsung lihat, langsung auto fokus ke situ. Auto fokus dia. Karena di sini dari botolnya sendiri, dari packagingnya sendiri sih dia berbentuk botol, bukan botol, kaleng seperti ya, kaleng. Seperti kaleng tabungan gitu, kayak celengan gitu. Jadi lah. Untuk kaleng, tapi kalengnya dia nggak besi nih, Bung. Bukan. Dia nggak besi nih, bisa di. Dia nggak besi, jadi dia semi plastik ini. Ya, kayak ada plastik gitu ya. Jadi plastik yang keras. Ternyata bukan film aja yang semi ini, Bung. Iya, iya. Kaleng iya. Juga ada dong. Kaleng semi plastik tapi ya. Semi plastik. Bukan semi yang lainnya ya. Semi ya bukan. Iya, iya. Bukan semi simorangkir. Lucu ya. Anda kenapa megang-megang? Belum ya, waktunya dong. Oh, belum waktunya. Belum waktunya. Nah, ayo sekarang waktunya. Jadi untuk tampak dekatnya ini, Bung, kita belum. Tampak depannya kita, ya. Kita kembalikan lagi dong. Oh iya, kita kembalikan lagi. Nah, untuk tampak dekatnya langsung lihat video ini. Okay. Ting. Untuk tampak depan langsung tertera jelas tulisan Wakacau dan rasanya yaitu mango stick rice dan gambar seperti patung. Untuk tampak samping seperti biasanya ada ingredients atau komposisi yaitu PG35, PG65. Perisa makanan, pemanis dan nikotin. Diproduksi oleh PT Trilogy Berjaya Bersama dan tertulis IG liquid tersebut @wakacau.universe dan @trilogybrewery. Di dalam kemasannya dapat apa aja ini ya? Di sini untuk dalamnya pasti ada liquidnya. Liquidnya ya. Ada. Ada terus Wakacau. Ini ada stiker ya ini ya? Oh, ada stikernya nih ya? Stikernya di sini ada Wakacau Universe. Ada ini welcome-nya. Iya, kayak welcome-nya gitu itu. Ada dari Indonesian Vapor Time bla 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 regards Andika Widi. Wah, Andika Widi ini co-founder-nya. Ya. Co-founder-nya Andika Widi. Trilogy Brewery ya. Om Andika namanya. Biasanya kalau aku manggilnya sih Cak Widi. Oh, kalau aku sih Mas. Ya, Mas. Cak Widi. Mas minta liquid-nya dong. Dikirim ya. Dikirim ya, langsung. Ya. Cak Widi sudah iya gitu ya. Jadi menarik sih biasanya untuk liquid sih sebenarnya kan untuk dapat regardnya, maksudnya welcome-nya gitu kan jarang nih, Bung. Jarang banget. Ya di sini kita dikasih welcome-nya itu mungkin kayak dia berterima kasih kepada vapers yang sudah beli produknya ini, betul, Bung. Betul. Stikernya sendiri sih sama sih sebenarnya, kayak di liquidnya dia penuh warna-warni. Betul. Mungkin dia pingin mewarnai dunia-dunia vapers ini sebenarnya ini. Dan ini kayak kelihatannya itu kayak namanya sih, Bung. Wah kacau. Makanya ini warnanya kan wah kacau. Padahal dia ini enggak sengaja sebenarnya untuk warnanya nih. Oh iya, kayaknya sih cuma cipat-cipat aja. Kacau. Wah kacau. Parah. Untung bukan wah parah. Wah iya. Enggak masuk. Enggak masuk. Wah parah. Enggak masuk. Jadi untuk di sini kita dapatnya yang nikotin 3 100 ml botol Gorilla ini, Bu. Betul. Jadi langsung aja kita buat metode yang mencium aromanya dulu. Kita buka dulu ya ini berarti ya. Ini untuk rasanya. Ulang-ulang dong, Bu. Ulang dong. Ulang. Nanti gampang di-cut itu ya. Oh iya.
Lucu dong, walaupun udah dua kali dong. Iya dong, masih lucu ya. Masih lucu. Jadi untuk deskripsi rasanya di sini dia mango sticky rice. Ada di bawah tulisan. Ada di bawah tulisan Wakacau. Kalau Anda membaunya gimana ini, Bung? Iya. Gimana? Anda cium dulu dong, biar tidak nah, ini terintimidasi kita... dengan kata-kata saya. Gitu. Oh, iya. Untuk aromanya, ini pekat banget dengan mangonya ya, Bung ya. Mangonya langsung apa ya? Walaupun pilek gini ini saya masih bisa ini mencium aroma mango dari liquid tersebut gitu. Kalau untuk saya menciumnya sih memang lebih ke ini, memang lebih ke mangga, tapi pas dicium sih tipis sebenarnya. Pas untuk dijilatnya dia lebih ke mangga yang ketannya ada sih sebenarnya. Untuk yang belum tahu, untuk sticky rice itu dia lebih ke ketan, Bun. Ketan santan lah kayaknya. Mango ya, sticky rice. Sticky rice itu kan ketan. Gimana? Kayak mangga sih, Bun. Jadi untuk mangganya dia bukan mangga, lebih bukan ke mangga fresh, bukan mangga kecut sebenarnya. Bukan, tapi mangga yang manis. Ah, untuk mangganya paling mungkin mangga-mangga yang sudah tua, kayak mangga mana lagi kayaknya nih, Bung ya. Kayak betul, gitu ya. Mana lagi gitu ya. Mana lagi? Lucu. Jadi ya kita langsung aja netesin. Iya, langsung. Jadi amunisi kita tetap nih, Bung. Iya, tetap. Saya pakai mod semua TC sama RDA-nya, RDA drop. Untuk kapasnya saya pakai kapas Dolly Fiber, untuk coilnya saya pakai top coil. Oke, kalau saya dari mod itu Exom, untuk RDA Druga, untuk coilnya kita tetap belum pakai. Kok udah banyak asap nih, Bung? Iya, enggak tahu ini. Gimana nih? Bentar saya jelaskan dulu. Jelas ya untuk ininya ya. Dulu ya. Oke. Untuk coilnya dari mana tadi? Oh iya, coilnya top coil saya pastinya. Kapasnya? Untuk kapasnya saya pakai Bacon Prime. Nah, itu dia. Itu Bacon Prime. Mau belum saya nyalakan kan ini, Pak. Ini dong, tolong dong. Udah nih, Bung. Udah. Udah ya. Kita coba langsung dari membaunya nih. Oke. Mangganya sangat menyengat ini. Iya, bukan betul. Tidak enak ya, ini mangganya sangat menyengat ini. Saya yang pilek aja sampai batuk-batuk loh, nah. Aromanya. Berarti menyengat banget lah ini. Menyengat banget. Tapi enggak tahu ini untuk rasanya gimana. Betul, ya. Betul. Apakah sama seperti membaunya? Kita tidak tahu. Ah, waduh, serem. Serem, guys. Ayo kita langsung coba aja nih, Bung. Oke. Jam berapa nih? 2:35 gas. Saya coba lagi. Oke. Gimana rasanya ini, Bung? Kalau dari equipment saya aja, equipment. Bahasa baru ya ini ya. Ditempa dulu dong. Oh iya. Kalau dari equipment saya di blacksmith. Ini untuk rasa mangganya tipis ini, Bung, kalau punya saya. Apa? Ya 50-50 lah sama sticky rice-nya. Baru ngerasain ini sih saya. Tapi enggak tahu lagi kalau di RDA Anda ya. Kok Anda review sebentar ya? Gitu doang dong. Nah, terus gimana lagi? Kalau jadi ini untuk simple banget ini rasanya. Karena cuma dua rasa gitu loh yang di blend jadi satu. Jadi untuk di sini sebentar. Anda belum review sudah ada suaranya ya. Jadi untuk pas di inhale dia lebih ke mangga. Mangganya dia seperti yang tadi tak bilang, jadi dia mangga, enggak mangga fresh, mangganya lebih ke mangga yang tua, kemana lagi lebih tepatnya, kayak mangga-mangga seperti itulah. Jadi mangga yang matangnya agak over gitu loh. Wus, nanti ada efek iya, gitu kan. Iya, oke.
Jadi untuk mangganya, mangga yang enggak mangga yang matang, terus overnya yang enggak seberapa banget over. Nah, itu warna mangganya kalau bisa setebak ini warnanya oranye dia. Oranye banget lah. Oranye enggak banget-banget, enggak banget-banget sih sebenarnya. Terus untuk pas inhale itu kerasa tadi mangga, untuk pas exhale saya memang ngerasain ada sedikit rasa ada ketannya. Jadi pas di itu ada ketannya sebenarnya. Jadi untuk perbandingannya saya bisa ngasih dari 100 mungkin dia mangganya dia sekitar mungkin 65-70, untuk sticker rasnya dia cuman 30-35 ya. 40-35. 35-40. 35-30. Sorry. 35-30. Nah, jadi untuk di sini sih untuk TH-nya kita pakai nikotin 3 untuk pertama kali pas saya ngepuff. Ini itu TH-nya kerasa loh, dia agak kerasa sebenarnya. Jadi pas pertama kali ngepas fresh week dia langsung kayak di tenggorokan kayak gitu sih. Cuma nggak terlalu parah banget. Nggak terlalu sih. Parah, tapi setelah kita ngepuff kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya sudah hilang untuk kerasa TH-nya sendiri. Untuk Anda apa pernah makan ini Bung? Sticky rice minggu sticky rice ini Bung? Kalau pribadi saya sih belum. Jadi sama seperti saya. Jadi untuk pas kita nyobain liquid ini dengan rasa mango sticky rice itu agak kayak oh ternyata begini ya rasanya mango sticky rice. Betul, dia betul. Lebih ke mangganya. Terus untuk sticky rice-nya dia cuma mengikuti aja sebenarnya 35% lah untuk sticky rice-nya. Tapi kayaknya kalau dilihat kalau orang awam ini lihat mango sticky rice ketan sama mangga. Ketan sama enggak masuk sebenarnya. Masuk banget gitu loh. Nah, tapi pas di liquidnya masuk banget sebenarnya. Tapi untuk kalau di RTA saya ini apa ya, agak berbeda sedikit lah. Agak berbeda sedikit ya. Soalnya kan memang untuk RDA itu kan mempengaruhi juga dari coil, dari kapas pun juga mempengaruhi. Nah, tapi untuk saya sendiri sebenarnya rasanya keluar semua ini Bung. Untuk mangga sama stickersnya tadi ya seperti itu tadi ya. Seperti saya yang jelaskan gitu loh. Kalau punya saya itu malah ini 50-50. 50-50. Waktu inhale pun juga kerasa stickersnya. Stickersnya kerasa ya. Kerasa. Berarti bukan mangga aja ya. Bukan, jadi 50-50 gitu. Jadi waktu di exhale pun juga mangganya ada, sticky rice-nya ada. Cuma waktu di exhale, waktu kita kecap kayak tadi, itu sticky rice-nya yang kerasa. Jadi mangganya kalah. Tingkat kemanisan liquid-nya ya, saya bilang. Dia bisa medium, medium agak naik dikit sebenarnya. Betul. Kalau menurut saya sudah medium sih. Sudah medium ya. Saya juga kalau, medium agak naik dikit sebenarnya. Padahal kalau di RDA saya dengan kapas itu terus dengan coil ini, itu nggak kerasa banget lah manisnya. Tapi ini manisnya keluar, kerasa ya? Keluar banget. Berarti cocok untuk teman-teman yang penyuka manis ini. Iya, penyuka manis. Sama mungkin yang nyari mangga yang nggak dingin-dingin, ini cocok banget ini. Wah kacau. Parah sih trilogi ngeluarin rasa yang baru, yang unik gitu. Yang biasanya cuma itu aja. Ini inovasi baru untuk inovasi trilogi baru. Dan dia untuk packagingnya. Iya, ini juga baru. Baru terus dia dia apa sih namanya ini? Apa? Dua kata-kata dewi ngono apa? Kata apa ya namanya? Istimewa bukan sih, bukan ya? Spesial. Bukan. Identik. Bukan. Original. Bukan. Nah, jadi dia pokoknya dia ada tulisannya di sini Bung. Nah, jangan buang guna ulang Bung. Nah itu. Jadi ada mutunya, ada mutu sendiri. Nah, itu. Dia, kameramen kita pintar. Pintar. Nah. Dia mutunya jangan buang guna ulang. Jadi tujuannya untuk dikasih seperti ini sih, dia lebih ke mungkin teman-teman bisa memanfaatkan sampah yang ada gitu ya. Betul. Jadi tempat ini bisa dipakai buat mungkin naruh koil, seperti atau, naruh kapas atau naruh liquid-liquid lain yang liquid lain bisa. Misalkan kalau ini habis. Bisa ditaruh di sini biar keren Bung ya. Biar keren. Nah, juga bisa dijadikan tempat-tempat ATK lainnya. Iya, ATK juga bisa. Jadi dengan harga segini packaging dapat begini, stick dapat stiker, dapat kartu welcome juga yang sekiranya dia mendukung para vapers dan lain-lain. Betul. Ini sangat recommend sekali dong. Sangat. Jadi untuk nilainya ini Bung, ya, kita nilainya, sudahin aja. Nilainya jadi, dulu jangan disudahin dulu. Iya, makanya kita sudahin dulu. Sekarang nilainya gitu loh. Oh, gitu maksudnya ya. Jadi untuk nilainya saya sendiri saya bisa ngasih minggu stikeras ini 85.
cukup tinggi ya Bung ya. Cukup tinggi. Soalnya memang rasanya unik banget sih dan cocok di lidah saya ini Bung. Kalau saya agak turun sedikit lah, 84,9. Kan sedikit ya itu ya Bung ya. 84,9. Cuaks. Cuaks. Jadi untuk kita sudahin aja nih Bung. Iya, kita langsung sudahin aja ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di komen. Jangan lupa di dislike kalau Anda tidak suka. Jangan lupa saran-saran dan motivasi lainnya langsung aja ke bawah di komen langsung. Disikat langsung aja, jangan lupa like dan share ya tentunya ya. Share juga harus. Jadi teman-teman mungkin ada yang gimana sih rasa Minggu Stikeras? Nah, ini bisa di-share video kita nih Bung. Iya, betul. Siap. Jadi see you next video. Bye-bye. Bye-bye.